Alright, you guys ready? Okay, okay. Let's go, Poppy. Let's go. Hello, who's there? Knock, knock. Knock, knock. Knock, knock, knock. Hi. Halo, Bapak Ucha. Ayo ngasih yuk, marasama ngasih kita. Caputang terimita. Aduh, kamu pintar banget sih bahasa ininya. Belajar khusus Kruger. Untuk ini. Wow. Bener. Please introduce yourself, yes. Perkenalannya gini. Buat kamu yang lagi nontonin The Indonesian Next Big Star, ketemu nih sama Cynthia Audia atau nama lengkapnya Cynthia Purnamasari. Umurnya 28 tahun, asalnya dari Bandung. Sekarang kerjanya jadi kreatif produser. Dulunya sempat jadi penyiar radio dan sekarang mencita-citakan menjadi penyanyi. Wow. Buat yang penasaran suara Cynthia kayak gimana, makanya nonton sampai akhir, jangan sampai diganti ya. Gila, wow. kayak dengerin radio ya. Dulu aku sebagai penyiar radio, saat ini bekerja menjadi seorang kreatif produser. 12 tahun lalu aku punya mimpi pengen jadi seorang penyanyi. Dulu tuh karena masih kecil jadi belum punya kepercayaan diri ya. Merasanya punya mimpi penyanyi dan menjadi artis tuh kayaknya terlalu muluk-muluk dan terlalu tinggi gitu. Apalagi sering berjalan waktu masih ada mimpinya dalam hati, jadi ya ada kesempatan nyanyi, aku akan bernyanyi. Aku selalu bilang sama diri aku sendiri bahwa let's give your best potential, don't take it for granted, you got nothing to lose. Aku percaya gak ada mimpi yang udah jadi basi, jadi selama emang masih pengen, itu berarti worth to try, harus diusahakan, harus dikejar. Wow! Okay. Cynthia, lagu apa hari ini? Hari ini mau nyanyi lagu Don't Worry dari Lee Jeok. Ini soundtracknya Reply 1988. Can't wait, can't wait. Can't wait. Okay, ready, ready whenever you ready. Okay, silakan. Sikat. Sita, 그래 아픈 기억도 모두 그대요. 그래 가슴 깊이 묻어 버리고 지나간 곳은 지나간 대로. 이 노래를 네, 이 노래를 인도네시아 빅스타에서 들을 네 듣게 되네요. 이거 신기하네. 신기하네 이거. 예, 알레르. Alright, 제 생각에는 자기 원어의 노래가 아닌 다른 언어의 노래를 부를 때에는 그 발음이 굉장히 중요하다고 생각을 합니다. 처럼 슬픈 노래를 불러도 감정 이입이라든지 이런 게 좀 되게 어렵거든요. 근데 오늘 같은 경우는 이제 좀 더 발음 연습을 좀 더 하셔야 되는 편이셨던 것 같습니다. 네, 그래서 오늘 같은 경우는 선곡이 좀 아쉽지 않았나라는 생각을 좀 하고 있고요. Sebenarnya aku pikir kamu tadi udah pasti banget tuh nyanyi lagu Korea ini dengan
versi kamu, karena aku nggak paham. Kemarin juga sempet sama JNDK bawain lagu Scenario versi Korea, tapi aku baca itu rasanya aku nggak pede banget dan merasa pronounce-nya itu sama sekali nggak bener gitu. Tapi kamu tadi menurut aku lumayan, tapi menurut Bobby tapi itu benar, karena setiap kata pronounce itu membuat artinya berbeda. Tapi di luar lagu tadi sebenarnya aku suka feel yang kamu bawakan gitu. Secara nyanyi menurutku kamu masih harus belajar banget, karena nadanya banyak sekali yang meleset. Betul. Banyak yang gak nyampe, banyak yang di bawah, banyak yang di lebih tinggi dari nada aslinya gitu. Jadi nyanyinya harus dibenerin lagi. Oke. Dan kalau kamu memang pengen jadi penyanyi, memang harus belajar lebih banyak lagi, karena tidak ada hal yang dilalui dengan mudah. Pasti ketika jadi penyiar juga mulai dari bawah, yes, sampai akhirnya bisa benar-benar jadi penyiar. Hari ini aku belum bisa kasih yes buat kamu. Aku juga. Teman-teman yang lain juga sama. Tapi thank you for coming here. Thank you for trying. Dan Kok Cheng Hajima. Kok Cheng Hajima. Oh, tangannya. Oh, Yeok Hyun-ji. Kim Woo-da saya. Cha Sang-kim. Kok kayak dengar sandiwara Korea ya? Sang-kim saya. Apa tadi lu bilang apa? Ya? Jadi artinya tuh kayak, ada sesuatu di muka kamu. Tapi itu kayak permainan kata. Jatuh. Jadi gitu, itu artinya jatuh. Ada rumput laut tapi bisa juga ganteng gitu. Cha Sang-kim tuh rumput laut atau ganteng. Cha Sang-kim saya. Lugu ya? Oke, kayaknya gue harus belajar lagi. Dongyok sih. Nih, Dongyok sih. Wah sih. Thank you banget. Terima kasih. Bye-bye. Pink sendiri yang gak ngerti. Nanti aku ajarin kalian bahasa Batak aja lah. Sayangnya ternyata gak dapet say yes. Tapi gak apa-apa. At least aku udah coba. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi. Aku akan coba lagi. Terima kasih. Gas, gas. 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 Bobby udah jago dia bahasa ya. I miss Judika's ke dangdut version Love Scenario. That's my favorite one. My whole life. Bobby haven't seen that. Guy, you gotta teach me dangdut, you know? Yeah, of course. Easy, easy, easy. Easy. What? I like that. What is dangdut? What is dangdut in Korean? Trot. 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 Oh yeah. Trot. 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 Ding ding. Trot. Trot. Bukan. I love this dangdut.